Nomor berikutnya 3 log akar 5. Nah, ini sama seperti tadi kan, sobatnya. Kan sama dengan 3 log akar 5 itu kan 5 pangkat setengah kali akar pangkat 3 dari 5. 5 pangkat 1/3 log 3 pangkat min 1 ditambah 5 log 5 pangkat min 1. Ben, gitu kan ya. Nah, ini kan log, kan lognya pengurangan kan, sebenarnya log pembagian ya. Berarti karena ini log pembagian dan akarnya juga ribet kan, kita bagi dua aja di sini. 1/27 itu kan berapa? 1/3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat min 3 kan. Kemudian kalau 3 akar 3 itu berapa? 3 pangkat 1, 3 pangkat setengah, 3 pangkat 3/2. Paham sama sini ya. Coba 3 pangkat 3/2. Coba lihat tuh. Nah, setelah itu ya. Maka di sini karena lognya pengurangan pembagian berarti kan 3 log 3 pangkat min 3 dibagi 3 pangkat 3/2. Ya, ini udah saya sederhanain. Jadi 1/27 ini 3 pangkat min 3, 3/3 3 pangkat 3/2. Karena ini pengurangan, maka lognya log pembagian ya. Sama dengan setengah. Ini setengah bagi 1 setengah kan. Setengah kan n atau enggak sifat n aja di sininya, kemul ke depanin. Kemudian min 1 dibagi 1/3 kali 3 log 5. Pangkatnya sudah habis berarti kan, 5 log 3 tambah min 1 ke depanin berarti min 1 kali 5 log 5. Paham sampai sini ya. Per 3 log 3 pangkat. Nah, min kan pembagian maka pangkatnya dikurang kan, min 3 dikurang 3/2. Min 3 ada 2 min 6. Min 6 dikurang 3 min 9/2. Karena 3 log 3 pangkat min 9/2 sama dengan kan setengah, min 1 bagi 1/3 min 3 kan. 3 log 5 dicoret jadi 3 log 3. 3 log 5 log 5 kan 1. 1 kali min 1 min 1 per sifat n dikedepanin. Min 9/2 kali 3 log 3. Paham sampai sini ya. Sama dengan ini kan 1 juga kan. Min 3/2 dikali 1 min 3/2 dikurang 1 per 3 log 3 kan 1 kan. Min 9/2. Paham sampai sini. Min 3/2 dikurang 1 min 1 kali 2 min 2. Min 2 dikurang 3 min 5/2. Ya, paham sampai sini ya. Atau satunya ini jadi 2/2 sama aja min 5/2. Ki min 9/2. Min bagi min apa? Terus kan 5/2 dikali 2/9 sama dengan coret kan 5/9. Paham sampai sini ya.